tergambar di pasar serupa.
Lanjut tuh, 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 nggak bisa berenang tuh. Ayo kamu tos semua nih. Jam 4 subuh. Mereka tempat lain tahu-tahu ada orang melaporkan dari mana. Nelayan yang ngasih tahu tadi, Bang. Masyarakat semua. Masyarakat semua. Mungkin ada perempuan jalan. Untuk ABK berapa orang ini, Bang? Hah? ABK-nya berapa orang, teman-teman? ABK-nya kalau kita hitung 10 orang ya. 11 orang. 11 orang semuanya. Alhamdulillah selamat semua nih, Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan bantuan warga. Untuk kendala teknis yang dialami kapalnya apa, Bang? Cuaca atau mesin, Bang? Kalau dulu informasi mesin. Mesin yang rusak. Oh, makanya sampai terdampar sini. Kalau masalah cuaca kita semalam baik-baik aja. Oh. Sekitar 22.00. Rabu malam ya? Iya. Rabu malam. Rabu malam. Kan? Rabu malam. Iya. Nah, pas ini ceritanya talinya terlilit. Iya. Sampai begitu kita keluar. Bermuara kita keluar sudah mulai ombak juga kan. Oh. Nah, jadi kita berjalan. Jalan betul-betul tidak bisa melawan juga kan. Siang enggak berapa anu kan. Berapa kita terus saja. Jadi kita putar terus, kita jalan terus kan. Kita membawa ke pinggir lagi. Jadi mau udah sekitar jam 4 apa. Jam 16.00 lah. Datang kita laporkan untuk terumbu halun aja. Terumbu kayak gitu, sudah lihat perut tikus kan. Oh. Ini gak bisa nih. Semua anak-anak sudah muta-muta semua kan, kita tak usuk lagi. Oh, no, mbak. Jadi begitulah, karena badai kuat. Jadi badai kuat. Ada kita kan tali banyak di kapal tuh. Tali-tali kapal, tali tongkang tuh ngikatnya. Yeah. Jadi itu tak tahu kita mana jaga itu lagi. Oh. Udah terumbang-ambing ya. Orang muta-muta semua mana usuk lagi kan. Jadi tali itu kan jatuh ke laut. Oh. Nah, tali itu yang diputar propeller gitu ceritanya. Oh. bukan towing. Iya, iya, iya. Kalau towing kita tetap towing baru sini putusnya. Kita yang kurs lah. Baru putus ya kan. Baru sini putus jam 8 tadi kan. Putusnya baru putus kayak gitu. Apa kalian kan? Itu ceritanya. Jadi kita sudah mau balik. Jadi enggak tahu deh. Kita nggak tahu air tali itu jatuh ke laut kan, iya. Jadi diambil sama propeller karena putar kencang gitu kan, bawahnya itu kena jadi kurang gitu ceritanya, jadi kita nggak bisa bergerak lagi kan, otomatis mati mesin. Mati, kita hanyut terus, hanyut terus, hanyut namanya itu kita sudah minta bantuan dari jam berapa kan, minta tolong ke kantor kita, karena cuaca buruk kan tak bisa keluar kapal semuanya di situ, tak berani, nah, makanya saya takutnya semalam kan nggak terdampar ke dekat PLTU aja kan, itu ada karang itu aja, alhamdulillah sampai kemarin kita minta bantuan terus. Monitor terus sampai pagi, komunikasi terus sama agen, sama orang kantor kita kan, sama kaptennya apa itu, tapi orang itu tak berani keluar. Akhirnya coba kita hanyut lah, hanyut itu aja kita di bantai badai aja itu mau 35-36 larinya yang tembada itu. Nah, itu kan itu di bawah badai, akhirnya sampai kemarin. Sampai kemarin kita jam berapa pagi kali kita terdampar sini kan, di jam 1 kita udah mulai coba ada kedalaman air berapa itu. Ada kapal kargo juga berlabuh, kita pakai sinyal dia kan. Yeah. Dia kan di tengah kan, dia di pinggir itu 11 meter. Dan kita coba boncangkan lah, kita coba kan. Berapa segel kan, udah lah kita hanyut terus. Akhirnya pas posisi ini, stop deh udah. Hari sudah pun jam 6 pagi kan, sudah jam subuh kita. Barulah kita mulai ini kan.
udah ombak kita lapor kantor untuk dulu bantu ini kan tak ada juga sudah tadi anu Radika apa tapi itu mau kita bantu kemarin kan lagi OTW dia udah berjalan dia aku kata dari basar lah sudah kan itu kan itu ya rencana nanti evakuasi ditarik kapal lagi nih pak ya ada nanti bagaimana urusan kita kan udah jelas kan itu kan nanti tahu lagi gimana ini siapa lah Lois mungkin tahu Lois kan sana kan Lois yang dari Pak Lois kok gitu.